Okay, hai, selamat petang. Saya Nurul. Hari ini kita ada satu produk. Kita nak perkenalkan Breast Pump Amperius. Jom kita tengok. Okay, kita kena dekat electronic parts dululah. Okay, pertama kita ada ni. Ini motor. Lepas tu kita ada adapter. Lepas tu kita ada kabel. Kabel ni kita pakai type C. Okay, untuk accessory part, first kita pakai kita ada ni. Yang ni kita panggil milk collection cup. Yang ni silicon breast shield. Lepas tu dia ada bagi yang ni. Yang ni kita panggil valve. Dia ada bagi dua. Satu lagi dekat dalam ni. Nampak tak? Okay. Lepas tu yang ni diagram. Lepas tu dia bagi okay, warranty card. Warranty card selama 1 tahun. Lepas tu boleh register dekat dalam laman web dia. Lepas tu dengan kita ada ni. Okay, yang ni manual user. Nanti boleh tengoklah kat sini dia bagi semua. Macam mana cara guna. Macam tu. Okay, kita kenal lebih mendalam lagi pasal Breast Pump Amperius ni. Okay, first kalau kita nak buka ni, kita nak tengok kan. Yang ni dia ketat sikit. Kalau first beli tu dia macam ketat sikit lah. Tapi bila dah biasa tu okay je. Okay, I show you the correct one to open. Motor. Ini dia punya cup kan. Ni diagram dia. Okay, yang ni kita boleh buka lagi. Yang ni pun nak buka ketat juga ni. Dia kalau first time beli tu dia memang ketat sikit. Yes. Yang ni silikon. Silikon ni valve dia. Jadi kita pasang dia. Dia ada satu benda ni. Kena pasang tepat kat sini macam. Dia sesuai. Pasang kat sini. Ni silikon. Dia punya lifespan dia 3 bulan je. Sama dengan diagram ni. Diagram. Ni. Boleh masuk sterilizer juga. Yang ni pula. Ni. Ni material dia PA. PA. Dia punya ketahanan dia sampai 120 darjah Celsius. Jadi kalau nak masuk sterilizer pun juga boleh. Sebab sterilizer kan sampai 100 kan. Jadi boleh nak masuk sterilizer. Yang ni dia punya ketahanan dia sampai 6 bulan. Okay. Kita pasang balik. Masuk ni dulu. Okay. Yang ni. Okay, mesti ramai orang tertanya-tanya kan ni apa benda. Okay, ni. Ni kita masuk rapat dulu. Okay. Yang ni kita tutup dia, function dia yang ni, tempat tutup dekat lubang ni bagi untuk susu tak keluar lah, tak tumpah. Kita masuk macam ni, masuk daripada bawah dulu. Masuk daripada bawah dulu. Lepas tu kita tekan je. Contoh kalau milk dah penuh. Milk dah penuh kan sampai sini kan. Kita buka. Kita tuang
susu dalam botol susu. Ha, kita tuang situ je. Senang je. Kerana nak lebih senang juga boleh buka bawah ni. Ha, buka je. Tuang ke dalam susu. Ha. Lepas tu ketahanan beci dia lebih kurang kita boleh chest 2 jam setengah. Lepas tu kita boleh pakai dalam depends pada penggunaan kita lah. Kalau kita pakai kuat lagi cepatlah dia habis kan. Kalau kita pakai macam light-light je, macam biasa je, ha, lama lah dia bertahan. Ha, tapi dia punya untuk first charge pun 2 jam setengah je dia untuk full lah.